Ini dia bahan-bahannya. Udang yang sudah saya bersihkan. Ini bagian kepalanya dibuang. Ini saya bersihkan bagian ekor dan kepalanya, saya buang. Di sini bagian kepalanya sedikit saya biarkan agar lemak dan manis udangnya enggak terbuang ya. Kemudian ini ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, satu butir kemiri, bawang bombay yang sudah saya iris langsung nih. Kemudian saya tambahkan tempe, lalu serai digeprek dan daun jeruk. Di sini nanti saya tambahkan saus tomat, saus tiram, dan lada putih, juga garam ya. Penyedap boleh Bunda masukkan sesuai selera. Di sini saya tidak menggunakannya. Oke, sekarang kita giling halus cabai merah, bawang merah, jahe, bawang putih, dan kemirinya. Panaskan minyak. Kita goreng tempenya terlebih dahulu. Kemudian kita digoreng juga udangnya. Kita tumis bawang bombaynya.
lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan daun jeruk dan serai. Tambahkan sedikit air. Tambahkan 2 sendok makan saus tomat. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Lalu masukkan udangnya. Tambahkan garam dan juga merica. Terakhir kita masukkan tempenya. Sudah matang, siap kita sajikan.